Sekarang ini kita kedatangan. Ayo pulang. Nggak, ini mau tanya. Ini mau tanya, ini kalau seandainya acaranya hostnya nggak mut-mutan, kita berdua nganggur kok tiap siang. Kok nggak mut orang iklan? Iklan kan makan. Tadi nggak kesetau aku. Masa iklan ngobrol lagi sama lu, abis ini ngobrol lagi. Ayo tolongin dong. Masa ke aku marah-marah kalau ke Habib? Gak ada, gak pernah marah. Kalau sama Habib kan jadi kalau ada apa-apa bisa dinasehati. Iya. Gue malam-malam kalau ada apa-apa rumah gue teleponnya siapa? Emang lo ya Habib lah. Iya kan? Ya udah biarin kan. Iya, di rumah aku juga suka malam-malam serem ya, Oma. Apa? Bakar aja rumahnya, bakar. Eka berdua kan aku bilang gini, kayak gue rumahnya udah jadi kan, udah WA-WA-an, pas bangun ribet apa WA, nanya apa tuh nanya, karpot lah, ya udah, pas udah jadi, kayak gue aku menunggang berenang sama anak aku, nggak usah habis belanja. Gak malu depannya warung, nggak masuk mobil, bohong, bilangnya, jawabnya nggak gitu, bilangnya gitu, nggak, ya udah kirim aja Habibnya, gitu. Oke, sekarang ini kita kedatangan pasangan yang baru saja menyambut buah hatinya. Ini lagi musim lahiran ya, Mak? Iya, lagi bulan lahiran ya. Bukan musimnya, emang udah saatnya lahiran ya. Enggak, biasa. Kan abis pandemi. Abis pandemi. Ini artis lo, Mak. Ini artis aku. Langsung kita panggilin dia, Evi Masamba dan Ari. Silakan duduk. Silakan Evi. Oke, jadi lu Evi, kayaknya waktu terakhir kesini masih agak gemuk ya. Sekarang ya kan hamil. Hamil. Lu cek tensi deh. Bukan cek tensi. Orang hamil pasti akan melahirkan, paham? Enggak juga. Enggak juga. Ini enggak. Mana ini? Enggak. Ini bayi arwah. Nggak tahu itu bayar apa-apa. Nggak tahu, Bip. Ini biasa netizen. Nggak, Bip. Jadi gini, dulu ada orang bilang punya anak. Anaknya tuh boneka, tapi dianggap anak beneran. Kartika, kalau ntar dulu, Bip. Maaf nih, ini udah datang nih ke sini. Kalau ngebahas ini panjang, Bip. Jangan, kebetulan udah tahu, udah anaknya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Baru-baru mau dijelasin. Udah tutup buku. Jadi baru saja berbahagia kelahiran anak keduanya kemarin ini di rumah sakit YPK ya? Iya. Di rumah sakit YPK Mandiri. Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Jadi tepatnya tanggal berapa itu, Evi Arif? Tanggal 23. Alhamdulillah lahir bebe Evi tanggal 23. Hari Minggu. Ya gue tau karena besoknya ada acara lo. Kali ini lah, lo lagi bisa tahu tanggal orang mah hebat. 22-1. Iya, emang dia tahu 22 orang. Dia mau berangkat ke konsernya Onyo tiba-tiba mau lahiran. 21 Jumat. Mulai bisik-bisik 21 itu. Iya. Lahiran udah enggak, 20-an Kamis. Iya, 20 Kamis. Mundur. Habis Kamis juga Rabu, Bib. Ini pada mau dagang kalender apa gimana nih? Kita lagi makan soto ya. Siapa namanya? Muhammad Arfi Nurwahid. Okay. Nurwahid. Berat badan 3,1, berjenis kelamin pria. Kelamin laki-laki. Kalau yang pertama laki-laki. Cewek laki-laki. Kalau 31 gede banget. 3,1. Kalau 31 kebetulan paha saya di sini. Anak anak pertama kan cewek. Cewek. Anak kedua ini cowok. Cowok. Oh, udah pas-pasan. Tapi Evi ini kan juga dulu pernah keguguran sebelumnya ya. Pernah. Saat tahu hamil anak yang sekarang ini. Sekarang.
Pernah juga. Jadi antara itu cuma beberapa bulan aja, habis keguguran 4 bulan kemudian Epi hamil lagi. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan, walaupun mungkin hamil yang ketiga ini agak rawan keguguran juga. Makanya agak sedikit ketakutan sih kemarin pas hamil yang ketiga ini. Ya lumayan ringki yang ini ya. Iya, ringki banget. Tapi tetap banyak bisa kerja kan kemarin sebenarnya. Awal-awal bulan pertama itu enggak. Nah, nanti bulan 5 ya. Apa? Awal-awal mual ya? Mual-mual. Sering lihat elu sih, orang jadi pada mual. Ini kalau kayak gini duduk begini gimana sih, Bib? Maksudnya, Bib? Duduk mah biasa aja, sampai nyamping, Mbak. Lu mau ngapain? Ya, karena kan itu kan sonoran di sebelah sana. Jadi kalau ini harus longgar biar lengannya kecil, gitu. Kalau gitu kan lengan kecil. Masalahnya gua duduknya di sini, awo di sana. Kalau gua begini, dia lihat dong. Oke. Jaga kan, Mak. Gua ngajarin maksudnya gitu. Iya. Laki-laki juga suka ngeliatin juga. Ya kan ngeliatin lebih ke ukuran celana, Bi. Oh. Gitu maksudnya. Tapi. Gimana sih? Oh, ini diam aja lagi bukan mati. Kebetulan kenyang dia memang. Saya bukan masalah kenyang. Sebenarnya saya mau nanya ini, teman saya nanya, tapi bisik-bisik ke saya, mau nanya ke Mas Igun boleh? Iya, boleh. Boleh. Ini maaf sebelumnya. Iya. Harga jamu berapa sekarang? Di rumahnya ada pohon jambu. Iya. Duduknya rapi banget, takut disetrap. Jangan sembarangan, Ben. Dia bukan takut disetrap. Okay. Itu lagi masak sabuk pengaman begini. Evi, gimana Pak Jan? Iya. Dengerin kata tadi aja, enakan yang tadi. Dia jangan suka ngerubah-ngerubah orang deh. Evi, ngasih tahu Arif pertama kali untuk hamil anak yang ketiga ini gimana? Ngasih tahu ke Arif, dia tuh dia kaget. Karena kan kita kemarin gak ada rencana dulu untuk hamil yang kedua, maksudnya ketiga kan. Karena kan habis keguguran. Ya, ternyata kebablasan lagi. Buatnya inyek jadinya kaget ya. Maksudnya dia kaget gimana, mau siapa yang bikin kan? Iya, maksudnya dia kan walaupun dia yang bikin, tapi kan ada rencana. Ya lu mah udah lama jadi kagak ngerti lu. Ya paling kaget. Kalau boleh nih, Rip, geseran dikit kayaknya Evi udah mau jatuh. Iya. Maaf. Gue dari tadi warna ini, gue udah mau jatuh. Gak apa-apa. Aduh. Tau Abi ngapain sih mesek disitu? Lu jaga ini. Bisa dibatasin, padahal lu yang mepet. Bukan Putri. Kita sama wangi. Lagi sama Abi kan gak batal wudu. Gue rame panjang. Ini ceritanya ya, kita reka adegan. Ceritanya Evi dan Arif mau ke dokter kandungan Wendy ya. Lalu ada pasangan Ayu dan Igun yang juga mau periksa kandungan. Lalu mereka nih. Enggak ada tadi beda lagi. Lalu mereka berebut mau diperiksa sama dokter Wendy. Oke, siap. Oh, ini dokter top ya ceritanya. Pak. Ayo sayang. Kita rebutan. Rebutan nasi kotak. Ntar dulu kalau ini yang hamil yang mana nih? Yang ini. Kalau saya mau ngantri tugasnya. Bib izin ya, Bib. Silakan. Kamu dulu, nanti kita nyelak. Dulu, belum buka juga, bentar. Oh, belum buka? Iya. Lama banget. Salah itu, ya Allah. Jangan lempar itunya. Masuk. Masa pakai topi, dokter? Iya, dokter. Kan main basket. Habis main basket. Silakan duduk. Aduh. Ibu, kan saya udah ngomong, saya lagi gak butuh sapu lidi. Ngapain ini? Kita mau ngantri nasi kotak dah. Dokter, istri saya mau di UGS nih. Dokter, tolong dong, ini suami saya.
Tadu. Dari tadi ribut sama baju. Tadu, dulu saya mau marah ya. Lagian saya punya perawat banyak kagak ada yang kerja ini saya. Mundur. Bu. Cuma rumah sakitnya baru ya warnanya ungu seragamnya. Mohon maaf. Iya dokter. Ini mau periksa juga. Ini lagi mau periksa dulu. Gak bisa, saya udah gak kuat banget dokter, benar. Dari benar-benar di ujung banget. Ngantri dong. Gak bisa. Tolong bantu banget. Tolong bantu. Dok, tolong dok, udah gak ada waktu lagi dok, suami saya tolong. Iya, gak apa-apa. Duduk aja. Ayo mas, duduk. Berasa patah tulang gitu. Tuh, ayo yang mau ya. Ya error yuk. Dah. Wah, tensinya tinggi juga ini. 120/63 nih. Wah, nggak bisa jadi saya lahiran. Nggak bisa. Berapa lama lagi dong kira-kira ini? Kebetulan saya ada Habib yang bisa bisikin, mau nggak? Bentar ya. boleh Habib, kalau buat Igor aku boleh bisikin Habib. Boleh, tapi bisikin aja. Habib kamu bisikin boleh gini. Bisikin Kak Igun, tapi bilangnya gini, Kak Igun keluarga udah ikhlas. Ini kehamilannya udah. Hei, salah. Jangan mas jangan sembarangan ya. Ini memang melendung tapi bukan kandungan ya. Siapa? Ini saya lihat dia kembar 4. Oh maksudnya? Dua di sini, satu di sini, satu di sini. Oh adik-adiknya lagi gelantungan ya di situ ya? Gimana dok? Bu. Iya dok. Mohon sabar ya. Kenapa dok? Ini kayaknya baru lahir 2025. Sekarang masih bentuknya otot ya? Masih bentukan otot gitu. Bagian apanya yang belum jadi sih dok? Sampai lama banget dok? Baru janin kecil. Beda dengan yang lain, kalau yang lain kan. Rasanya saya ngangkutnya udah berat banget ini. Yang berat itu bukan janin Anda tapi lemak Anda. Duduk dari tadi. Udah, saya tutup ini. Aku ada artikel dulu, coba. Kita lihat dulu artikelnya apa. MV Masamba usai melahirkan anak kedua, saking berharganya nyawa taruhannya. Iya. Gimana tuh, Vi cerita? Ya karena normal emang, ya, Vi? Iya, karena kenapa Vi bisa sampai ngomong taruhan nyawa kan? Karena memang prosesnya itu luar biasa sakitnya, Masya Allah. Berapa jam tuh, Vi? Alhamdulillah sih, untuk jamnya ya, walaupun mungkin lahirnya cepat, tetapi sakitnya itu yang gak tahan banget. Dan dari jam berapa ya, kita ke ruang bersalin, itu jam 10:30 udah masuk ke ruang bersalin, dan lahirnya itu alhamdulillah pas mau masuk jam 1 siang. Itu berarti udah 2 jaman lebih ya, 2 jam aja. Dan kalau bicara sakit sama, istri saya sama, sakit sama banget. Sakit. Bahkan sampai kalimat terakhirnya, udah ya yang terakhir ya. Sampai kalimatnya kayak gitu, udah bontot ya. Karena memang kalau orang melahirkan karena itu sakit banget. Nyawa taruhannya antara hidup dan mati gitu. Kayak istilahnya kita lagi di dunia, terus kita lagi kayak menghadap akhirat gitu. Nah, benar-benar rasanya sakit banget. Apalagi kalau udah masuk pembukaan 7, 8, 9, mau ke 10 itu benar-benar yang gak bisa ngebayangin sakitnya. Sampai sekarang pun kalau ngebayangin tuh kayak merinding. Sakit-sakit tapi nagih ya, Wak. Iya, tapi kalau aku disuruh lagi, bikin lagi, jangan dulu ya sayangnya. Udah, 2 aja udah cukup, dah gue udah sanggup. Tapi perempuan yang baru melahirkan biasanya gitu. Kalau udah lupa pasti bikin lagi. Karena kenapa kita bisa ngeden gitu, bisa. Memang sakit banget, benar bukan 10 tuh kayak, wah udah rasanya gak karu-karuan. Kenapa kita bisa menyelesaikan sampai lahiran? Sebenarnya di hatinya ibu itu adalah yang kita pikirin babynya. Gimana caranya babynya tetap harus keluar dan selamat gitu. Karena jalan satu-satunya bayi ini keluar ya kita untuk berusaha ngeden kita. Dan babynya juga di dalam itu sebenarnya sama sakitnya. Makanya bayi keluar nangis tuh sebenarnya dia di dalam itu pada saat kontraksi, pada saat keluar itu dia juga stres.
gitu. Makanya nah, bayi yang baru lahir bikin lagu judul Bunda. Iya, enggak ada bapak atau abah gitu. Maksudnya gimana sih nyalur nyambungnya? Oh, Bunda. Tapi setelah melahirkan, ada nggak momen yang paling kamu ingat khususnya waktu sama mama? Kalau sama mama sih kebetulan kan, karena kan Epi kan dari kecil dirawat sama nenek, jadi benar-benar apa ya? Mungkin walaupun Epi nggak ngerasain full. Kasih sayang seorang ibu, tapi aku yakin pas ketika Evi dilahirkan sama ibu Evi itu pasti sama yang Evi rasakan gitu loh. Dan apa ya, saya jujur bangga, bahagia, mengucapkan rasa bersyukur, terima kasih banyak untuk ibu aku karena udah ngelahirin Evi ke dunia ini. Walaupun mungkin Evi enggak dirawat sama ibu karena banyaklah hal problem lah pada waktu itu, sehingga Evi bisa dibesarkannya sama nenek aja. Tapi Evi nggak bakalan pernah benci sama ibu, mau seperti apapun ibu tetap ibu aku, nggak ada yang namanya bekas anak, nggak ada kata dibilang bekas inilah gitu. Intinya Evi bangga bisa dilahirkan dari ibu aku. Tapi kalau untuk Arif sendiri nih, melihat perjuangan Evi melahirkan secara normal itu juga nggak gampang kan ya. Tapi gimana ungkapan kamu khususnya untuk Evi? Saya sih bangga banget ya, bangga punya Evi karena udah dua anak yang dilahirkan itu semua normal. Dan pada saat melahirkan itu saya di sampingnya. Aku tahu rasanya sakit, bagaimana rasa sakitnya itu. Sampai nangis. Ya, sampai harus nangis untuk melihat itu semua. Karena apa? Perjuangannya dia dari kontraksinya, dia harus ngerasain semuanya. Ya. Perjuangan seorang ibu. Ya? Perjuangan seorang ibu itu memang luar biasa. Dan itu juga penggugur dosa. Iya. Makanya Melly Goeslaw bikin lagu Bunda. Tapi memang kalau kita berbicara tentang perjuangan seorang wanita melahirkan, kita juga harus hormat sama ibu itu wajib, sama mama itu wajib gitu ya. Apalagi mungkin melahirkan anak yang ya, sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda gitu ya. Salah satu juga mungkin yang bisa kita sharing siang hari ini, yang saya mau tanyakan ketika dia melahirkan bayi komodo waktu itu. Bisa sharing nggak? Kayaknya belum kuat ya. Dari sebenarnya sedih. Dari sedih. Lagu Bunda kita tuh banyak.